dan tiap kali aku butuh daun bawang ya udah aku guntingin dari sini. Yeah. Sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin nih mengenai regrow daun bawang. Daun bawang dari supermarket, dari pasar gitu ya, jangan dibuang. Biasanya kan kita butuh daun bawang tuh dikit aja. Nah, kalau beli itu banyak, ini ada berapa sih umnya? 7. Ya, seikat itu 7. Ya. Mendingan tanam. Nah, jadi kira-kira seminggu ya, paling lambat seminggu lah direndam air. Ya. Ntar kalau akarnya udah seger kayak begini, burem ya, terus tanam di tanah. Ini udah ada numbuh nih 2 tuh yang hijau, tadinya nggak ada hijau-hijaunya ya tuh, jadi hanya bagian bawah aja nyentuh akar ya. Kalau ada kangkung sebenarnya bisa di regrow loh, sayangnya di tempatku sini kangkungnya nggak ada akarnya begini, jadi ya udah daun bawang ya. Ya, minggu kemudian aku belum sempat nanem ini daun bawangnya di tanah. Jadi air kolam air dari akuariumku tambahin lagi kalau udah kering gitu. Tapi jangan sampai banyak banget airnya ya. Jadi cuma kira-kira tuh kayak gitu tuh 1-2 cm. Dan tiap kali aku butuh daun bawang ya udah aku guntingin dari sini. Ya. Diguntingin gitu aja. Ya udah deh. Oh, ini dia daun bawang yang kurikro udah ku tanam. Jadi kalau mau dipakai tinggal dikunting gitu, ya. Cantik kan?